adalah salah satu modifikasi truk di Irsyad Karoseri Putra Subah Batang ya guys ya, yang dimana modifikasi satu unit truk ini memang agak terlihat ekstrim ya, karena pada bagian kabin atasnya itu akan dibuka, dikelupas kayak sunroof ya guys ya. Kita akan lihat hasilnya sampai selesai nanti jadinya. Dan tampak di atas ya, sudah kelihatan, sudah terbuka ataupun terkelupas kabinnya daripada truk yang akan dimodif ekstrim ini ya guys ya. Itu sudah tampak berlubang, melingkar kotak ya, terlihat pada video di bawah guys. Guys, kita sudah berada di antara kabin yang sudah terpotong ini ya guys ya. Kayak apa modif ekstrimnya, next di video berikutnya.